Tenang, ini hanya sebuah gambar. Oke, cuy, balik lagi dan berjumpa kembali bersama gue Bapak Rijal di channel Bang Edil. Oke, guys, jadi di video kali ini, guys, ya, gue bakalan ngasih kalian semua tutorial cara membuat tiga dokter baru di Alphamotion. Tapi sebelum gue mulai ke videonya, pesan sudah like, comment, dan subscribe karena semua itu gratis, dan jangan lupa follow Instagram gue yang ada di deskripsi, guys. Dan jangan lupa join ke grup WhatsApp Bang Edil. Untuk link grupnya gue udah taruh di pin komen, tinggal kalian masuk aja, cuy, dan ramaikan grup Bang Edil, guys, ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Kalian klik ke bawah, lu sebentar agar download dari pin komen ini. Dan di sini kalian klik videonya, klik video data, pilih ekstrak audio. Dan di sini kalian tinggal nandain, guys, untuk tampil di deskripsi. Tinggal kalian ikutin aja, cuy. Oke, jadi juga akan nanti sampai akhir video seperti ini. Di sini kita masuk ke detik yang bernama tepatnya dulu di detik 12.05. Kalian potong video ini ke kanan, guys. Dan di sini kalian tinggal masukin foto yang pertama kalian ini ingin edit. Di sini gue masukin foto yang ini. Dan di sini kita panjangin aja sampai detik 14.12 ini. Nah, lalu di sini kita tinggal tambahin foto yang kedua, guys. Nah, foto yang kedua yang ini, guys, ya. Nah, di sini kita panjangin sampai detik sini, guys. Dan di sini kita panjangin sampai detik 16.18, guys, ya. Dan di sini kita tambahkan foto yang kedua, guys. Nah, sebentar, guys. Di sini kita masuk ke edit dulu di foto yang pertama, guys, ya. Untuk foto yang pertama di sini kita potong dulu foto ini di awalan terlebih dahulu. Nah, kalau udah kalian potong seperti ini, kalian klik fotonya, kalian klik move and transform, biru menu ketiga, kalian selanda, kalian geser ke kiri, kalian selanda lagi, dan kalian geser ke kanan, guys. Nah, dan masuk ke detik 13.17, kalian zoom seperti ini, geser ke kiri ke standar, dan kalian geser ke kanan juga ke standar, guys, ya. Nah, seperti ini, cuy. Nah, kalau udah seperti ini, di sini kita kasih kurva yang ketiga seperti ini sampai akhir, guys. Seperti itu, guys, ya. Nah, di sini kalian keluar dan di sini langsung aja kita potong fotonya ini sesuai tanda bit. Nah, seperti ini, guys. Nah, di sini langsung kita ke atasin seperti ini. Dan di foto yang kedua di sini, guys, ya. Untuk foto yang kedua di sini kayak klik fotonya, kayak move and transform, pilih menu yang ketiga, pilih menu yang pertama, ya, guys, ya. Nah, terus ini kita masuk ke tengah-tengah tanda kuncinya, guys. Ke tengah-tengah tanda bit, guys, ya, maksudnya, guys. Nah, seperti ini kita masuk ke tengah dia. Tengah awal di sini dan di tengah akhir di sini, guys. Nah, di sini kita masuk ke tengah yang ada di detik 15.01, kalian geser ke kiri, coy. Nah, di sini kita masuk ke tengah lagi di sini. Tiba-tiba di 15.15 kalian geser ke kanan, guys, ya. Nah, di sini kita geser lagi ke sini dan di sini kita geser lagi ke kiri. Nah, seperti ini, guys, ya, nanti jadinya, coy. Dan di sini kita kasih kurva yang keempat aja, guys. Nah, kita kasih kurva yang keempat di setiap tengah-tengah tanda kuncinya. Nah, seperti ini. Terus nih kalian keluar dan nanti saya bakal jadi seperti itu, guys, ya. Nah, sesudah seperti ini di sini kita masukin foto yang ketiga dan di sini kita panjangin sampai detik 18.24, coy. Dan di sini kita potong di awalan terlebih dahulu dan di sini kita pergi ke move transform belum menu ketiga, kan sanda kiri ke kiri. Yes lagi dan geser ke kanan. Dan di sini kita masuk ke detik 18.07, kalian zoom aja seperti ini, geser ke kiri standar, geser ke kiri standar, dan di sini kita kasih kurva yang ketiga seperti ini di setiap tengah-tengah tanda kuncinya, guys. Di sini kalian keluar dan si kalian pilih menu yang kedua, kalian standar, geser ke kiri. Geser ke kiri, guys, ya. Terus lagi dan geser ke kanan. Dan di sini kalian tinggal rotasiin aja di tengah di tempat-tempat tanda bitnya, guys, ya. Nah, setelah kalian, guys, mau seberapa derajat, guys, ya. Nah, di sini langsung kita kasih kurva yang ketiga seperti tadi, coy. Nah, seperti ini, guys, ya. Di sini kalian keluar dan di sini kita masukin foto terakhir. Nah, di foto terakhir, guys, ya. Nah, di sini kita panjangin aja sampai detik 21.00.
Dan di sini kita bikin seperti tadi, kalian klik fotonya Moving Transform, kalian masuk ke tengah-tengah dulu, tengah awal dan tengah akhir. Nah, di sini kita baru masuk ke tengah-tengah yang ada di sini, guys ya. Nah, seperti ini, guys. Oke, geser ke kanan, guys ya. Ini balik arah, cuy. Kalau tadi ke kiri, ini ke kanan dulu, guys. Nah, kita masuk ke tengah lagi di sini. Kita geser ke kiri. Nah, kita ke tengah lagi di sini. Dan geser ke kanan. Nah, kalau di seperti ini, di sini kita langsung aja kita kasih kurva yang keempat di setiap tengah-tengah tanda kuncinya. Nah, kalau seperti ini, di sini langsung kalian keluar dan nanti hasil bakal jadi seperti itu, guys ya, sangat keren sekali. Dan di sini kita masuk ke foto yang paling awal di sini, dan di sini kita tambahkan aja efek bernama Ubin atau Teles, tapi di distortion warp ini Ubin atau Teles ini, guys ya. Dan lalu untuk begini cukup mirror yang kalian aktifkan. Nah, lalu ini kalian keluar dan di sini kita tambahkan efek selanjutnya yaitu ombang ambing, tadi mau transform ombang ambing atau silhouette ini. Nah, lalu untuk begini sudut di sini kalian ubah aja menjadi -45,0 derajat, guys. Nah, -45, guys ya. -45,0 derajat. Nah, lalu sini kalian pergi ke frekuensi, guys. Dan untuk frekuensi sini itu cuy, tri, guys ya. Dan untuk frekuensi sini kalian ubah aja menjadi tetap, ya guys ya. Untuk frekuensinya tetap, dan di sini untuk magnitude-nya yang kalian ubah menjadi 250, guys. Kita ubah menjadi 250 seperti ini. Nah, lalu di sini kalian kasih tanda kimisi ke kiri, kasih lagi dan kita ubah aja menjadi 0. Lalu sini kayak geser ke kanan, dan di sini kita kasih kurva yang ketiga seperti ini. Ini kita fullin, dan yang bawah juga kita fullin ke atas. Nah, kalau seperti ini, di sini kita klik titik 3 di bawah, kalian pilih salin kurva. Nah, lalu sini kalian keluar, dan di sini kita tambahkan efek bernama ombang ambing lagi, guys. Seperti itu, move transform lagi, guys ya, ombang ambing ini, coy. Dan lalu di sini untuk mengambing kedua di sini, sudut di sini kalian ubah aja menjadi 90,0 derajat, guys. Nah, 90,0 derajat. Dan di sini kalian pergi ke frekuensi, dan untuk frekuensi ini kalian ubah aja menjadi 2,50 Hz. Nah, di sini kalian pergi ke magnitude, guys. Untuk magnitude di sini kalian ubah aja menjadi 150, coy. Kalian ubah aja menjadi 150, guys ya. Oke, guys, kelewatan, coy. 150, lalu ini standar geser ke kiri, lalu lagi dengan geser ke baju menjadi 0, lalu dengan geser ke kanan. Dan di sini kita kasih kurva yang ketiga, kan pilih titik di bawah, pilih tempel kurva. Terus ini kalian keluar, dan di sini kita tambahkan efek bernama buram gerak. Terus di blur sini, terus sebelum kita tambahkan efek buram gerak, di sini kita tambahkan dulu efek bernama turbulent displace. Terus di distortion warp sini, guys ya, turbulent displace ini. Dan lalu untuk efek ini, guys, opsi di sini kalian ubah aja menjadi 64, guys ya. Untuk yang bagian X kalian ubah aja menjadi 64 seperti ini. Dan di sini untuk kekuatan kalian turunin aja menjadi 0,153. Nah, 153 seperti ini. Lalu ini kalian kasih tanda kayak geser ke kiri, standar dan kalian ubah aja menjadi 0, ini kayak geser ke kanan. Dan di sini kita kasih kurva yang ketiga seperti ini, dan kalian atur menjadi seperti ini, guys. Nah, kalian atur menjadi seperti ini, guys ya. Nah, lalu kalian keluar ke big evolution, kan ubah aja menjadi 4,64, cuy. Nah, kan ubah aja menjadi 4,64, guys ya. Nah, lalu ini kalian untuk yang arah di sini kan menjadi XY, dan untuk skala di sini kan ubah aja menjadi 0,50 terlebih dahulu. Nah, lalu ini kan standar yang geser ke kiri, kan lagi yang kita ubah aja menjadi 2,00. Nah, lalu ini kan geser ke kanan, dan di sini kan enggak usah kasih kurva, dan di sini kan 3 oktav, dan untuk oktav sini kan ubah aja menjadi 2. Nah, lalu ini kalian keluar, dan di sini kita tambahkan efek bernama paparan gamma, tepat warna dan cahaya sini paparan gamma atau pusur gamma ini, guys ya. Nah, lalu untuk efek ini, eksplorasi di sini kalian kasih tanda terlebih dahulu, saya geser ke kanan, kasih lagi, dan kini ubah aja menjadi 1,00, guys. Nah, lalu saya geser ke kiri, dan di sini kita kasih kurva yang ketiga seperti ini. Di sini kalian keluar, dan di sini kita makan efek bernama buram gerak. Terlebih di blur sini, buram gerak atau motion blur ini, guys.
Nah, untuk efek motion blur ini kita atasin di atasnya paparan gamma, guys ya. Sorry guys. Dan kita atasin seperti ini. Nah, terus ini kalian salin efek dan kalian tempelin efek ini di foto yang awalan, foto yang ke ini, guys. Oh guys, ini belum gue potong-potong ya, guys ya. Sorry guys. Di sini gue potong-potong terlebih dahulu, coy. Nah, seperti ini. Untuk yang akhir kita atasin seperti ini, guys ya. Nah, seperti ini, coy. Bentar, guys. Seperti ini. Dan di sini kita tempel di awalan yang di foto yang ketiga, coy. Nah, kalau udah seperti ini, di sini nanti semua jadi seperti itu, guys ya. Dan di sini kita masuk ke foto yang kedua. Dan di sini kalian tinggal tambahkan aja efek bernama mirror at ubin atau teles, guys ya. Tapi di storyboard ini ubin atau teles ini. Lalu untuk efek ini cukup mirror yang kalian aktifkan, tinggal kalian keluar, dan di sini kita tambahkan efek bernama ombak ambing tidak mau transform ombak ambing atau oscillate ini. Lalu untuk efek ini sudut di sini kalian ubah aja menjadi -90.0 derajat, guys. Nah, -90.0 derajat seperti ini, guys ya. Nah, kita ubah menjadi -90.0 derajat, coy. Nah, seperti ini. Terus ini kalian pergi ke frekuensi, dan untuk frekuensi ini kalian ubah aja menjadi 0,30. Nah, 0,30 seperti ini, coy. Nah, terus ini kalian pergi ke magnitude, dan untuk magnitude sini kalian ubah aja menjadi 110, guys. Kalian ubah aja menjadi 110, guys ya. Atau 111 atau 115 juga nggak apa-apa. Itu yang standar, yang geser ke kiri, itu lagi dan kalian ubah aja menjadi 0, sini geser ke kanan. Dan di sini kalian gak usah kasih kurva, dan di sini kalian tambahkan efek bernama remas, tepat ada di distortion juga, guys ya, remas atau squeeze ini, guys. Nah, lalu di sini untuk yang remas kalian ubah dulu menjadi 0,03, di sini kalian standar, kalian geser ke kiri, selagi dan kalian geser ke kanan, dan di sini kalian masuk ke tengah, tengah-tengah di sini, dan di sini kita makan kalian ubah aja menjadi -4 ya, guys ya, 0,04, dan di sini itu, cuy, ini 0,04, guys. Nah, di sini kita kasih kurva yang keempat seperti ini, geser kurva keempat, dan di sini kalian keluar. Keluar, dan di sini kita tambahkan efek bernama buram gerak, tapi di blur juga buram gerak ini, guys, atau motion blur, guys ya. Lalu untuk efek ini kalian guys papain, dan di sini kita tambahkan efek bernama paparan gamma, tepat warna dan cahaya sini paparan gamma atau exposure gamma ini. Nah, lalu di sini untuk exposure, guys ya, untuk exposure di sini kalian kasih standar terlebih dahulu, coy. Bentar, guys. Nah, kita kasih standar terlebih dahulu, terus ini kalian geser ke kanan, terus lagi dan kita ubah aja menjadi 1,00, dan sini geser ke kiri, dan di sini kita kasih kurva yang tegas seperti ini aja, terus ini kalian keluar, dan nanti sebabnya jadi seperti itu, sangat keren sekali. Dan di sini kita salin efek, dan kalian tampilin efek ini di foto yang pertama dan foto yang ketiga, cuy. Lalu jika kalian udah tampilin di foto yang pertama dan foto ketiga, di sini langsung aja kita masuk ke foto yang kedua. Dan untuk foto yang kedua ini adalah foto yang paling ribet cara ngeditnya, guys. Di sini kita makan aja efek bernama ubin atau teles terlebih dahulu, guys ya. Nah, ubin atau teles ini itu pasti ada di distorsi warp ini, coy. Dan di sini cukup mirror yang kalian aktifkan, sekalian keluar, dan di sini kita tambahkan efek bernama ayun tendu mover transform ayun atau swing ini, guys. Dan lalu untuk efek ini frekuensi sini kalian ubah aja menjadi 1,00 seperti ini. Dan sini kalian pergi ke sudut 1, kalian ubah aja menjadi -2,0. -2,0 seperti ini, guys ya. Nah, sini kalian pergi ke sudut 2, kalian ubah aja menjadi 2,0, guys. Nah, 2,0 seperti ini, dan di sini kalian keluar aja, dan di sini kita tambahkan efek bernama apa, ombak ambing, guys. Tentu ada di mover transform, guys ya, ombak ambing atau oscillate ini. Nah, terus ini untuk efek ombak ambing yang pertama di sini, suruh di sini kalian ubah aja menjadi 0,00 derajat. Nah, 0,00 derajat seperti ini, coy. Nah, terus ini kalian pergi ke frekuensi, dan untuk frekuensi ini kalian ubah aja menjadi terus ya 0,0, dan ini untuk frekuensinya kalian ubah aja menjadi 0,50 Hz.
pastikan pergi ke magnitude, dan untuk magnitude sini kalian ubah aja menjadi 30. Nah, 30 seperti ini. Nah, harusnya kalian pilih tiga yang ini nih guys ya, pilih tiga yang ini, dan disini kalian pilih gandakan. Dan disini untuk kemahaming kedua, sudut di sini kalian ubah aja menjadi 90,0 derajat seperti ini guys, 90,0 derajat guys ya. Dan disini kalian pilih ke frekuensi, dan untuk frekuensi ini kalian ubah aja menjadi 1,03. Nah, lalu setelah kalian keluar, dan disini kita tambahkan aja efek bernama pemindahan acak, atau di mover transform pemindahan acak atau random displacement ini guys. Nah, lalu di sini kalian ini guys ya, untuk yang ini kalian kasih terlebih dahulu, kalian geser ke kiri, kalian lagi, dan kalian geser ke kanan. Dan di sini kalian ubah aja menjadi 0 di detik 14.28, kalian ubah menjadi 0, dan di foto di detik 16.01 kalian ubah jadi 0 juga guys. Nah, kalau udah seperti ini, di sini kan bikin evolution, dan untuk evolution di sini kan ubah seperti tadi guys ya. Nah, di sini untuk evolution kalian ubah dulu menjadi 0,30 guys. Nah, di sini kan standar, kalian geser ke kiri, kalian masuk lagi, dan kalian geser ke kanan. Dan kalian masuk lagi ke detik yang di detik 14.28, kalian ubah jadi 0, dan kalian masuk ke akhir, tiba-tiba ada di 16.01, kalian ubah juga menjadi 0. Dan di sini kalian pergi ke seat, dan untuk seat di sini kalian ubah dulu menjadi 0,35 guys. Nah, di sini kalian ke standar lagi, dan kalian geser ke kiri, kan lagi, dan geser ke kanan. Dan di sini kita masuk ke detik yang seperti tadi, kalian ubah jadi 0, dan kalian masuk ke detik yang ini juga, kalian ubah aja menjadi 0 juga guys. Nah, lalu di sini kalian keluar, dan di sini kita tambahkan efek yang bernama mirror guys. Terus di sini kita makan dulu efek bernama buram gerak ya guys ya. Nah, buram gerak. Nah, kalau seperti ini, dan di sini kita makan efek yang terakhir yaitu mirror atau cermin. Jadi ada di store swap ini guys. Mirror atau cermin ini guys ya. Nah, yang ini. Nah, kalau seperti ini untuk yang alpanya guys. Untuk yang alpha di sini kalian masuk dulu ke tengah sini guys ya. Nah, untuk ke tengah di sini kalian kasih tanda terlebih dahulu, dan kalian masuk juga ke tengah yang di sini. Nah, kita kasih tanda, dan di sini kita masuk ke tengah yang ada di tengah pertama di sini, kalian ubah aja menjadi 4,5% guys. 4,5% guys ya. 4,5% seperti ini. Cuy. Nah, lalu di sini kita masuk lagi ke detik yang di sini, kalian ubah juga menjadi 4,5%. Nah, 4,5% lagi seperti ini guys ya. Nah, lalu sini kita masuk lagi ke yang akhir, dan kita ubah juga menjadi 4,5% cuy. Nah, seperti ini guys. Nah, lalu sini kalian tinggal bikin lagi seperti yang ini. Nah, di sini kita keluar dulu guys. Di sini kita keluar, dan di sini kalian tinggal bikin seperti ini di foto yang terakhir cuy. Nah, di foto yang ini kalian bikin seperti yang di foto kedua guys ya. Oke guys, kalau udah seperti ini, di sini tinggal kita ekspor ke galeri kalian. Oke guys, cukup aja tutorial dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya guys ya. And see you next time. Bye bye.